Kami masyarakat Jati Karya sudah 22 tahun ya Allah menanti pembayaran tanah ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Malam ini malam takbiran Idul Adha ya Allah. Kami masih di sini ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Akbar Allah Akbar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Baik saudaraku, ini kalau kita lihat saudara kita ini ya masalahnya sudah 22 tahun belum tuntas. Semoga saja ini berita ini sampai ke Istana Negara. 22 tahun. Ya, masalah ini belum tuntas. Semoga dengan viralnya video ini dan didengar oleh Istana Negara dan ada solusinya terkait permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita ini. Ini kalau tidak salah ini di Jatikarya, berarti di Kabupaten Bekasi ini. Mungkin apakah ini masalah jalan tol ya yang belum dibayar? Di sini harus pemerintah ini harus hadir ini. Kalau ini kejadiannya di Bekasi kan, di sini kan ada bupati, ada DPRD tingkat 2, ada ini Bekasi masih Jawa Barat. Berarti kan ada gubernur. Ya. Ada DPRD tingkat 1. Mungkin ada yang tahu, saudaraku, seperti apa permasalahan yang sebenarnya yang terjadi sehingga hak-hak rakyat seperti yang kita lihat ini belum selesai. Ada apa sebenarnya ini? Ya, semoga saja keadilan terkait pembayaran tanah ini berjalan, apalagi sudah 22 tahun kawan. Ya, atau mungkin ada yang bisa jelaskan terkait permasalahan yang dihadapi oleh saudara kita ini. Bagikan videonya kawan. Demi keadilan, viralkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.